Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persaudaraan. Saudara-saudara para pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus cabang, cabang khusus, pengurus komisariat, ranting, rayon, dan warga seluruh Indonesia dan di luar negeri. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas karunia dan perkenannya kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini mungkin saudara-saudara sekalian telah mendapat informasi tentang putusan Mahkamah Agung yang isinya menolak PK 2 atas PK nomor 68 yang diajukan oleh Mas Murjoko. PK nomor 68 tersebut berisikan mengabulkan PK yang diajukan oleh Dr. Insinyur Muhammad Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate dan membatalkan seluruh putusan pengadilan di bawahnya. Atas putusan PK 68 tersebut, Mas Murjoko mengajukan PK 2 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan nomor 237 PK garing tun garing 2022 yang isi putusannya tolak PK kedua. Data tersebut diambil dari data informasi perkara pada kepaniteraan Mahkamah Agung. Dengan ditolaknya PK kedua, maka Menkumham RI nomor AHU 001/0185 AH.01.07 tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tetap sah dan berlaku dan mengikat. Hal ini menguatkan kembali historis legalitas keperdataan PSHT yang dirintis di Kota Madiun sejak 1922 dan memiliki ADART pertama 1951 dan yang terakhir adalah ADART 2021 serta telah mendapatkan pengesahan badan hukum pada tahun 2019 oleh Menkumham dengan Ketua Umum Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSC hingga saat ini. PK2 ini adalah proses hukum yang kita tunggu-tunggu karena dengan putusan PK ini akan dapat menindaklanjuti beberapa proses hukum yang menunggu keluarnya PK2 ini. Dengan keluarnya putusan PK2 ini tentunya kita sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Trate tidak perlu merayakan dengan euforia yang berlebihan. Oleh sebab itu marilah kita seluruh warga PSHT kembali nyawiji. Beda pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi sesuai ajaran Setia Hati Trate dan apalagi perselisihan para pengurus telah diputus final oleh pengadilan, maka sudah sepatutnya semua mengintrospeksi diri dan memujudkan atau ikut
Memayu Hayuning Pawono. Demikian kami sampaikan tertanda Madiun 30 November 2023 Sekretaris Umum Purwanto Budi Santoso. Baik saudara-saudara sekalian, sebagai penutup mari kita bersemboyan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati Ternate tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. PSAD! Jaya! Jaya! Jaya!